Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya. Apa kabar semuanya? Harapan dan doa saya, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya mendapatkan tugas untuk membangunkan monster Volvo EC210B yang sudah beberapa tahun tidur. Sebelum kita eksekusi, mari kita cek sama-sama. Wah, ini yang kelihatan di depan mata pertama. Baterai dan kabel-kabelnya juga sudah nggak ada. Nah, undercarriage walaupun track roller, carrier roller dan header masih ada, tapi track link dan track shoe-nya sudah nggak ada. Sekarang kita buka ini nih, pintu yang sebelah sini nih. Ya, main pump-nya juga sudah diturunkan. Sedangkan fuel systemnya berantakan, hose-hosenya dan pipa-pipanya sudah dicabuti, dan ini nanti juga harus dibenahi semua. Yang jelas yang punya, bosnya itu minta supaya alat ini diarai kondisi, kalau bisa mendekati sempurna. Ya kalau bisa ya seperti baru, seperti semula waktu beli dari toko. Tapi ya kita usahakan saja. Dengan harapan nanti kalau jadi bisa operasi dengan normal dan tidak ada kendala sama sekali. Nah ini teman-teman, kondisi di dalam kabin pun juga berantakan, gak karu-karuan ini. Oke, sekarang kita naik, kita lihat engine, kondisi engine-nya kayak apa. Oh, sudah ditutup dengan terpal. Dan kelihatan terpalnya pun sudah hancur ini, sudah rusak. Coba kita lihat dulu. Ya astaga, banyak komponen yang dicabuti. Nah ini hose yang besar-besar ini pun juga sudah dicabut ini. Baru tidak ditutup dengan baik dan sempurna. Yang jelas ini air bisa masuk ke dalam mesin ini. Apalagi ini nih, turbo dicabut, baru exhaust manifoldnya pun juga nggak ditutup. Kabel-kabelnya juga berantakan. Nanti kita benahi semua. Untuk langkah pertama, kita turunkan dulu ini engine. Kita overhaul, selesai baru yang lain-lain. Mesin sudah turun dan dibukai semua. Pertama kita buka itu rocker armnya, habis itu silinder headnya. Ini pompanya juga nanti mau di overhaul. Setelah silinder headnya dibuka, ternyata dalamnya seperti ini, air semua. Ini gara-gara ada beberapa komponen yang dibuka tidak ditutup lagi, air masuk. Kita buka sekarang, buka front cover, rawat penutup depan yang sekaligus gandeng dengan oil pump atau pompa oli.
Itu yang di atas itu sendiri, Abi. Nah, ini yang besar itu sendiri. Sendiri. Yang di bawah itu sendiri. Ini mekanik kita ini, mekanik andalan. Walaupun masih muda, tapi jam terbangnya sudah melebihi burung merpati. Makan-makan jagung. Makan jagung. Karat semua itu. Tapi nggak apa-apa, nanti dibersihkan. Oh, jatuh, sambil dipegang. Ada yang satu. Masih ada satu. Oke, kumpulkan di sana. Karatan semua. Wih, ada apanya ini? Ya, sensornya rusak. Sekarang covernya. Cungkil pakai obeng. Nah itu masih ada. Oke, nah itu pompa olinya. Di sana. Baik teman-teman sekalian, nah, ini kondisi engine block yang sekarang sudah bersih total, spare part semua sudah dicabut, nggak ada satupun yang ketinggalan. Dan ini crankshaft-nya secara visual kita lihat masih bagus, tapi biar bagaimanapun tetap nanti kita cek, kita ukur dia punya celah oli dengan plastik gig, apakah dia masih standar, masih layak pakai aku enggak, atau harus di overproses atau bagaimana, nah, nanti kita ukur. Dan selanjutnya inplay-nya juga kita ukur. Selesai ini kita cuci bersih semuanya sampai mengkilat. Jangan sampai ada kotoran sedikit pun yang menempel di spare part ini. Kita siapkan data-datanya semuanya, kita siapkan spare part penggantinya, baru kita rakit kembali. Oke. Baik teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.